the latest news updates and information. Dari dinas kesehatan pertama seluruh kontak eratnya kalau hari Senin akan kita lakukan swab ya, termasuk pejabat-pejabat yang kemarin sempat ke Jakarta bareng juga akan kita lakukan swab pada hari ini. Seluruh kontak di keluarga semua juga akan saya swab semua, mulai dari supir, ajudan, juru masak, semuanya pokoknya yang ada di situ kita lakukan swab. Kemudian juga karena ibu positif, maka kontak eratnya dari ibu PKK yang selama satu minggu ini sempat kontak nanti akan kami testing, akan kami lakukan swab juga. Jadi nanti kita swab akan saya khususkan untuk mereka-mereka yang kontak erat dengan Pak Wabub dan keluarganya. Butuh berapa lama, Dok? Ya, tracingnya 3 hari. Jadi yang positif sementara ibu? Ya. Anak-anaknya gimana? Belum, kan belum di swab, makanya besok kita lakukan swab semua. Sempat hadir di rapatnya Dewan, Dok. Apa yang akan dilakukan nanti di kantor nah, Dewan? Itu juga nanti dari hasil tracing Dewan semua juga akan kami minta untuk melakukan swab. Tapi kembali lagi, saya tidak bisa memaksa, tapi kita akan meminta mereka untuk melakukan swab. Kalau mereka mau, kita buka. Dan sekarang nggak usah nunggu lama-lama, 2 hari. Berarti Ibu sekarang diisolasi di? Isolasi di rumah. Kalau Ibu. Kalau itu, keluar foto orangnya. Hari? Rabu. Ya, Rabu karena beliau ini minta langsung ke Dr. Ato, kemudian dilakukan torak. Sudah disampaikan untuk rapat inap, tapi beliau ini masih karena kesibukan dan lain sebagainya, tidak mau. Akhirnya baru tadi, karena ada laporan dari ajudan ke ibu, ibu melaporkan ke istrinya Pak Ato, kemudian dijemput tadi sudah langsung dipaksa. Berarti artinya almarhum seharusnya masuk rumah sakit itu kapan jadi ya, bisa jelasin? Ini juga seminggu yang lalu harus sudah di rumah sakit. Tapi karena terlalu banyak kegiatan, mungkin apel segala macam ke Jakarta. Dok, gejalanya apa waktu itu, Dok? Ya kalau yang kami dapat laporan, karena saya sendiri tidak bisa akses masuk, tapi hanya bergas gitu, batuk-batuk, hanya begini saja. Berarti hampir seminggu lebih ya, kalau ya, bergas itu ya? Ya, seminggu lebih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Sehat selalu, Dok. The latest news updates and information.